Oke, okay. uh, selamat pagi kepada semua. Sekarang pukul sekarang pukul 12.40 menghampiri pukul 1 pagi. Baru sebentar tadi kita terima maklumat kan. Maklumat uh, sudah diumumkan di TV3 bilang. Uh, walaupun belum ada rasmi daripada uh, apa itu media arus perdana yang main tulis punya di di laman web, tapi <laughs> diumumkan Anwar Ibrahim kata mereka Anwar Ibrahim sudah pun menang telah diumumkan di TV3 ha, jadi tak niat di kepada Anwar Ibrahim dan sekarang ini kita bolehlah kata Anwar Ibrahim dah separuh kaki uh, melangkah untuk menjawat jawatan Perdana Menteri yang pasti Zaid Amidi langsung tidak sudah peluang untuk menang dan apalagi untuk menjadi perdana menteri. <laughs> nah, selalu orang cakap PM tepi, Ah, Kali ini PM tepilah. Ah, Cuba Sultan bagi singa, kasih bangun dia. Itulah kasih bangun kami bagi kami singa. Ah, lah. terus tebangun ini. Aduh. Ah, tadi saya lalu bukit. Ah, kila. Okey, ada berita itu betul itu acir betul. Ah, dikabarkan. Ketua Polis Negara pun telah mengumumkan bahwa uh, ada jalan untuk ke Istana Negara memang dia telah ditutup. Uh. Mungkin ada sesuatu yang bakal berlaku. Ye, sesuatu yang bakal berlaku kah? Ah, uh, jadi Anwar Ibrahim dikatakan sudah menang dan mengalahkan Peja di Peja di di mana itu? Tambun. Di Tambun. Ah, uh, Tambun. di Tambun. Sekarang yang kita tunggu ini adalah di Bagan tu dan juga di di Sungai Buloh dan di di mana lagi tu eh uh, Bera. Oke. Okay. Banyak pemimpin UMNO besar-besar sudah kalah. Sama juga pemimpin PH yang besar-besar pun ada yang banyak kalah. Eh uh, MT UMNO kalah. Eh uh, lepas itu Kuli kalah. <laughs> Mahadir kalah, Wih memang dah sangka lah Mahadir kalah. Tengku salih Hamda Hamza pun kalah juga betul tu. Kala. Aduh, kalah, betul-betul kalah tu. Oke, okay. uh, jadi kita harap-harap siapapun yang akan bergabung dengan Pakatan harapan, sebab memanglah boleh salah Pakatan harapan yang paling besar dia punya undi sekarang ini. Tidak tahulah kalau ada apa-apa berlaku besok, kan? Tapi harap-harap pakatan harapan tak kena game lagi lah kali ini uh, Harap-harap perkataan harapan tak kena game lagi kali ini Oleh orang-orang harapan sendiri Oleh orang-orang yang besar sendiri Itulah pula yang pergi Aduh, tapi Tidak risaulah sekarang Sebab sudah ada akta lompat pati Lompat pati pun tidak ada guna juga ah. Huh? Oke, okay. uh, apa ini? Kemungkinan GDP bekerjasama dengan Anwar. Gombak siapa menang? Uh, belum, itu pun belum ada lagi. Kita tengok nanti. Adakah Azmin Ali menang atau kalah? Tapi sekarang ini Azmin Ali sangat ketinggalan jauh lah. Ketinggalan jauh daripada Pakatan Harapan di Gombak. Oke okay, so... Sudah menang, kan? Yang diberitahu lah. Ah. Oke, okay. jadi Tahniah diucapkan kepada Anwar Ibrahim. eh, bukan esok lagi hari ini kita mau tunggu. Maaf, siapa menang? Oke, okay. terima kasih, jumpa lagi. Tahniah ucapkan kepada Anwar. Oke, okay. uh, selamat pagi kepada semua. Sekarang pukul sekarang pukul 12.40 menghampiri pukul 1 pagi. Baru sebentar tadi kita terima maklumat kan? Maklumat. Uh, Sudah diumumkan di TV3 bilang, uh, walaupun belum ada rasmi daripada uh, apa itu media arus perdana yang main tulis punya di di laman web, tapi <laughs> diumumkan Anwar Ibrahim kata mereka Anwar Ibrahim sudah pun menang, telah diumumkan di TV3. Uh, jadi tak ni ada ucapkanlah kepada Anwar Ibrahim. Dan sekarang ini kita bolehlah kata Anwar Ibrahim dan separuh kaki uh, melangkah untuk menjawat jawatan perdana menteri lah. Yang pasti Zaidah Midi langsung tidak sudah peluang untuk menang dan apalagi untuk menjadi perdana menteri. <laughs> nah selalu orang cakap PM tepi ya ah, kali ini PM tepi lah. Ah, cuba Sultan bagi singa kasih bangun dia itulah masih bangun kami bagi kami singa terus terbangun ini aduh uh, tadi saya lalu uh, Oke okay lah oke okay, ada berita itu betul itu acir betul uh, dikabarkan ketua polis negara pun telah mengumumkan bahwa uh, ada jalan untuk ke istana negara memang dia telah ditutup uh, mungkin ada sesuatu yang bakal berlaku Yeay. sesuatu yang bakal berlaku kah Ah, jadi Anwar Ibrahim dikatakan sudah menang dan mengalahkan Peja di Peja di di mana itu? Tambun. Di Tambun. Ah, di Tambun. Sekarang yang kita tunggu ini adalah di Baganda Datuk dan juga di di Sungai Buloh dan di di mana lagi itu? Ah? ah Bera, oke. Okay. Banyak pemimpin UMNO besar-besar sudah kalah. Sama juga pemimpin PH yang besar-besar pun ada yang banyak kalah. Uh, MT UMNO kalah. Uh, lepas itu Kuli kalah. <laughs> Mahadir kalah. Wih, memang dah sangka lah Mahadir kalah. Tengku Razali Hamzah pun kalah juga betul tu. Kala. Adoi, kalah. betul-betul kalah tu, Oke okay, uh, Jadi kita Harap-harap Siapapun Yang akan bergabung dengan Pakatan Harapan Sebab memanglah boleh salah Pakatan Harapan yang paling besar Dia punya undi sekarang ini Dah tahulah kalau ada apa-apa berlaku besok Kan Tapi harap-harap Pakatan Harapan nak kena game lagi lah kali ini uh, Harap-harap perkataan Harapan nak kena game lagi kali ini oleh orang-orang harapan sendiri Oleh orang-orang yang besar sendiri Itulah pula yang pergi Aduh tapi Tidak risaulah sekarang Sebab sudah ada akta lompat pati Lompat pati pun ada guna juga Oke okay. uh, Apa ini Kemungkinan GDP bekerja sama dengan Anwar Gombak siapa menang uh, belum, Itu pun belum ada lagi Kita tengok nanti Adakah Azmin Ali menang atau kalah Tapi sekarang ini Azmin Ali Sangat ketinggalan jauh lah Ketinggalan jauh daripada Pakatan Harapan di Gombak Oke okay, so Sudah menang kan Yang diberitahu lah, ah. Belum lagi diumum Oke okay. Jadi Tahniah diucapkan Kepada Anwar Ibrahim eh, Bukan esok lagi hari ini kita mau tunggu Maaf siapa menang Oke okay. Terima kasih Jumpa lagi Tania keperanuan.